إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله له بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر الله به ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة إن الخصلة الصالحة سأنكن بنا ببركار سبكس takunu fir rajuli sebada ponapa khoslatus saliha fir rajuli panika e dalam orang laki fayuslihu maka mabakus Allahu pasar Allah lahu eka andi ka disa engki rajul biha kalaban kaisa khoslatus saliha amalahu dakka kalakon rajul kullahu sakapina amal. Mana bi beda orang laki ki makereng bini pada ki nek mimba bil ghalabah yani nyebut rajul mimba bil ghalabah ka dinto andi situng sifat fokus situng sifat fokus ka dinto anarek sifat sabaran situng sifat fokus sifat asyukuran nek bi Allah bisa teti sebab orang nek amal fokus ka bi bisa jadi sebab. Apalagi sifat-sifat fokus selain sabaran, belasan, nikah benar semuanya. Ini saya mendominasi dalam apa. Nikah pembahasan lain. Wa tuhurur rajuli li salatihi. Bantining asa socena orang laki li salatihi. Ekan di salat tak asa rajul. Napa tuhur? Wudu. Napa tuhur? Adus manabi junub. Napa tuhur? Adus manabi haid. Nika tuhur. Ar-rajulu tangkillah nika mimba bil ghalab. Ularing bini cukain maksur. Li solatihi untuk solat ar-rajul. Yakni orang awduk kentera solat. Yakni orang adus kentera solat. Yukafiru panika anepus ponapaka disa. Yukafiru panika anepus aki Allah besar Allah. Bihi kalaban setuhur dhunobahu dakka banyak-banyak tu sana engki rajul wa tabaqa ban tab salatuhu ponapa salat rajul nafilatan hale tadi tambahan ganjaran atau sunnat solat andi ganjaran lain kan audu ungken kaki asolat sunnat pun la esapora tu satusan kadin to ebatak kesaran beliau wal maradu as-saghairu faqat kadin to kaidah kita telah pernah membahasnya semua ayat hadis semenjelaskan sokap pinatu sa esapora tanpa taubatan nasuha rata-rata ulama ada buah kini kan mesti tu sekeni. Nah, ada hadis yang menjelaskan solat ben solat antara solat ben solat ni kena pus sekapin itu sah. Budina etambe majetu ni batil kabair. Selaki itu satu saraja. Cawi mana bi itu saraja kelako? Ulu putu taubatan nasuha. Saya cukup syarat telo mana bi berhakul adamina cukup syarat pampa al annadem kasta. Al azmu ala adamil audi asad jata abaliya boleh saya nomor telo al iqla tak perpana laku mana bingi cok di goreng pebel di besen tak pebel di lok bisa ini majudin yang batil kabair tapi kak dintoh menurut ulama keumuman hadis-hadis lain nikah etaksis kalaban hadis sesuai kak dintoh. Wa illa dalam beberapa titik permasalahan gitu terkadang ulama gitu ngomong maki. Akadia man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tu satu sekada nika isapo rasareng Allah kepi bersada buki. Maka saja. Tapi rata-rata ulama baku tu sekeni mun sekeni la tadak sekali saraja kan titik kala. Inna dalla ala al-khairi kafa'ilihi sa'ongkuna pasir orang sianu tua kingat sekebagusan kafa'ilihi panika akadiyya se'ala kokak disa'engki khair dalam nga oleh ya ki kencara punya aman
nyaman. Kemeraja kencerna. Saya bukan ulama. Bisa saja sealako kak dito lebih raja kencerna. Tapi konggang cuken sengaja di lebih raja kencerna. Tergantung kondisi nak. Kak dito yang fatah kesarang beliau Imam Munawi. Wa ini ketala fal qadr. Okorna lain. Berdasar rajaan saya dengan sealako. Tapi secara anu dia kencerna mutlak ekandi wudung kejaran wuduk saya kalau lekar kamar lebih raja tergantung dari situasi. Bah beliau ada waqad bal qad yakunu ajruddali a'zama, bahkan saya ajari tak noro ala kerajaan kejaran namun tak kini ajari ban tak kira ya letak namun jadian boleh summa wa yadkhulu fihi muallimul ilmi dukhulan awwalan kijlas. Nikah hadis dhaif riwayat Imam Tirmidzi. Pada hadis sesuai dengan agak tiga itu niki makna dalam istilah mustalul hadis sambian pada hadis itu dhaif tapi lahu syawahid, banyak hadis sesama yang kemudian angka adalu kan nikah innad dalah pada lafal adalu ala khairin falahu mithlu ajri falihi atau bagi perkara-perkara lain. Hadis lain banyak kiman sana fil islami sunatan hasanatan. Ini hadis sahih. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa aliman aw muta'alliman. Inna dunya sa'unkuna pona patunya mal'unatun panika se'elaknat mal'unun elaknat ma pona pa fi ma pona pa barang fiha sebada ma yakni tati naibul fa'il mal'un fiha edalam ka disang kitunya sebada dengan itunya pada elaknat kia bi Allah kapi kapi illa zikrullah angin zikir da Allah wa ma ban barang wa lahu seangireng pona pa mahu da ka zikrullah yakni amal bagus cinta karena Allah. Wa aliman ben orang yang sealim au muta'alliman utaba orang yang sengaji. Udah ya mundah ya. Tunya jadi remak kena. Maka lambat kulalah setari maus ben sambian dalam syarang Imam Munawi. Situ saat Allah ngalam dak ketunya, situ saat putar. Tunya se'ayalam kak jentuh. Tunya se'ayalam kak sebab kak Allah, semak kak Allah. La hasada illa fitnatain. Ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama orang yang beri ilmu, yang nomor dua orang yang beri tunya. Mi'alam semakin tunya. Tunya seibat ada untuk mesemak dan kehancuran Allah. Jadi hakikat tunya ini kecobaan. Hakikat tunya ini cobaan. Bagaimana kita memposisikan dunia ini kesetetik elaknat nama funtan. Maka kalau itu aku jaki inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha mimma shaghala 'anillah la ma tuqriba bihi ilaihi kama bayyana bi qawli illa dzikrullah. Jadi terkadang kan dia nih kebahasannya. Kita sering melihat dalam status-status ondi ondi kabar kata murtunya ala kosati anu kapia bangun roma apa mate ada remana ya junah Allah. Masuk surga ku kan ku. Bisa masuk surga. Kornia tetap pak. Besar buat ni kan lah karbon pas. Reking. Ngalai ke ninja. Ngalai ke ria. Ngalai ke ria. Tunya tunya lah benikan trauma. Sembak ada aja Allah. Benikan terat ngingung ni nak foto. Benikan ku aja ke nak foto. Malai tak nyiting si haram. Benda yang semacam. Jadi tergantung niat. Tergantung bagaimana. Oh, praktek orang kan. Jadi beda orang tergantung berlebihan. Tunya 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 saya ya. Mungkin benar kan itu, tapi cek pas langsung bakap pijemak sebuah orang, karena orang ini kemudian nyari tunya yang ini ala kok kak ditokang kuingi nguni nak buat ini ke jihad fisabilillah lebih zaman mangke. Sekarang sedang rami benten kula itu cek sosana pada situng Habib Habib yang itu tokoh besar alim menjelaskan cek mak semak ke pemimpin sesemak ben umaro, cek mak semak ke ulama sesemak ben umaro. Kan banyak lah karena keterangan saya jelas lagi kait itu. Kau ngelakuk dalam kitab tasawuf, kitab Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, banyak keterangan seperti itu. Kenapa itu ditelan mentah-mentah? Tidak. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini kecik semaan ben Hasan Bashar Hasan.
Mereka saya terhormat Imam Buti, kocak aki hadis nikah, keterangan nikah dari ulama-ulama tasawuf. Tapi napa masa ang beliau ke angku ingatkan? Saya terhormat Imam Buti, beliau umur 90 tahun lebih, tak andi Roma situng lekah. Roma nak kos. Tak andi kebulan situng lekah, pada orang bertambah yang angka aki tetibi. Bi potrana epaksa, lantai empat nyewana gak dintoh. Seberina lift dikai paksa tak kasokan sekali kecuali pun air air. Mon beliau kasokan nih bangun lagi nih berapa baik kerajaan itu sistem orang soki masyarakat. Nanti mas semang dalam hal pun apa? Akhir jawab bi salah satu ulama kita koh besar nang NU dan kula lo oning napa pernah singgung lagi langsung nang video tapi nang video makin ramai. Buka salam. Lain ni kemun lanjut, Ni ke lebih parah. Depan kan jenah nasab serik beri. Karena ini pada tokoh raja. Jadi sebenar ni kah terdermah masemak anggelu. Orang andi iman, orang andi ilmu masemak ken mata paa bah maimun ni kah dah bunuh tibi. Semak kepi dah semua presiden mulai kepi. Napa faidah nama jauh? Tapi beliau semang notua kita kecilan kependeran. Jadi coba cuma kapi. Jadi keterangan akan tika dinto. Cuma adunia malonatun malonon mafia dan semacam. Beni pak cuma sekapi nore soki wah salbut. Tergantung dari mada atena. Bukankah zuhud kah dinto? Kita masuk dalam hakikat ada tasawuf. Lambat kita telah membaca. Di sepenting ate tak capo ngkarogen banyak tunya Sayyidina Uthman ibn Affan sa'edawi sareng ajun Allah Subhanahu wa taala ma darra Uthman ma fa'alahu min ba'dil yaum tak memudarat dak Uthman apa saya kelakuan fai semari nare setia Sayyidina Uthman tentaranya banyak pakeluari dana biaya ke peperangan yaumul usra Sayyidina Uthman berkat kekayaan Sayyidina Uthman napa ae lengah harta dalam saya simpen nang ikot ang Sayyidina Uthman niku wasiat tadi harta dan segala. Tunya ni kan tidak ada nilainya bagi mereka orang-orang sesoki tapi atena dillah Sayyidina Abdurrahman bin Auf soki Sayyidina Anas bin Malik soki Sayyidina Uthman bin Affan kan itu soki. Itu soki. Tapi masuk ada ke atena funtan. Nabi Sulaiman soki ketika gara-gara cerin agak dinto para agang gua dak ke solat tetak agang gua para agang gua dak solat tetak langsung solat nang awal waktu kau dintop serobeli kapi seibu tak bernilai bener dia buna ajaran Rasulullah la'allahu atau dia buna ulama muntunya ni ka andi nilai walaupun sekecil bembengah semut maka bi Allah yaktena tak kira ibaki dak koreng kafir tak ada nilai yang ajaran Allah. Tapi nang dalam hadis lain Allah ngalam dak katunya tunya seperti semak dak kajunan Allah. La hasada illa fitnatai. Ketika itu digabung, ketika itu. Kita husnudzon dak ka ki. Iyo bahasa raja bah langsung ojo lagi pas tu dengak cek pas sekak aki. Arwaroh are sebut apa? Aduh. Are sesoki jo berarti ad-dunya mal'unatun. Oi laknat ka kapi jo. Mal'unun ma fiha kabila nak kepi ya ada ada karena manusia tapi kita ni kapan dalam memahami aslahallahu umurul muslimin sarafallahu syarrul mu'adzin aslahallahu umurul muslimin sarafallahu syarrul mu'adzin aslahallahu umurul muslimin sarafallahu syarrul mu'adzin. Bahaya mana bi para ulama bah kota kono ni kasih panas bahaya nak boba. Ya kita tidak ikut. Dengan banyak aduh ya Allah. Pesan umat-umat ni kalau posang banyak si putu banyak si tak peduli dak akhirat. Ki atau kar jangan panas. Awatan ki insyaallah jang mana bi orang se pita pendapat pada di ilmu ni ke lekat cepat anu. Kan saya beba tetapi fitnah biasa. Alah aku lihat. Terakhir. Inna dhinan nasihah.
saongkuna pona pa agama panika nasiha. Ya niti yang agama ad-dinun nasiha, agama jadi nasihat. Pada man ngocaki al-hajju arafah, haji di arafah. Apa maksudnya sih? Paling kung rukun haji wukuf nang arafah. Paling raja nah sejak pentingnya dalam agama nasiha. Napa nasiha? An-nasiha badzlul juhdi fi islahil mansuh. Sakapin nasekan di wikula ben pancenengan eka pia kika aku mabagus nak saya rasa nasihat. Tebu ben kalakuan gitu ikhlaskan Allah. Nam diri dan Allah. Terus situm lillah, nasihat lillah. Napa maksudnya nasihat lillah? Cara dan nasihat lillah karena Allah kadinto ay bil imani bi. Cara dan nasihat lillah bil imani bi. Kala bencara na iman dak kajun Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulih. Dak rema cara dan nasihat di rasulih kadi rasulah iki Allah. Bil imani bima jaa iman kala benapas esam bibi rasul wa i'zami haqqihi ngaku-ngaki kedudukna rasul wa takhalluq bi akhlaqihi ata takrama akhlak kala ben akhlak-akhlak sejajaraki rasul wa li a'immatil muslimin ben ikani banyak-banyak pemimpin na banyak-banyak orang Islam sera pemimpin kikelebun. Saya pemimpin, lagi bupati, lagi selama nikah pemimpin orang Islam. Daerah macara nak nasihat dekat mereka, mu'awanatuhum alal haq. Mau jalan kebenaran, tolongi. Mau jalan kebenaran, tolongi. Termasuk norok dekat perkara dari kebenaran. Saya ajarkan. Tapi makna nasihatillah ni kan lain carana iman billah oleh kitabihi iman dekat kitab Allah yakni as-sunnah ben cak ni kedatangan dari ajaran Allah. Walil muslimin carana nasihat dari muslimin nolongi wali wa amatihim ben umum maiki muslimin dalam menasihat dak kaum muslim bil irsyad ni kesetepak mun secara umum sekapinan Islam beri petotu setati jalan kebagusan dunia dan akhirat bil irsyad lima fihi salahum dunyan wa ukhra wa kafful adza taknya ke ni kan nasihat wa ta'limuhum arti makna nasihat kan itu ngapiaki sekepian dalam kebagusan kebagusan nasihat ben lain semacam ini tidak ada kulihan. Maksud ta inna dina nasihat jak bang ucapan nasihat ke Allah mana nasihat lillah kadita yakni iman kitab iman benoro esen gitu rasul iman dak kasak dak rasul dak sekepin saya peserta rasul ben ngaku ngaki dak kedudukan rasul ben terus aimatul muslimin dikenolongi norok dak ke kependeran amatihim umum atau sekepin orang Islam secara umum itu kalau ben abri pitotu kalau ben taknya kayak kalau ben ini itu wallahu taala.